Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Rabu 1 Juni 2022. Upacara tersebut dilaksanakan di lapangan Pancasila ND, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Jokowi tampak mengenakan ragi lambu luka lesu dengan motif perpaduan warna merah dan hitam adat ND. Sebelum upacara dihelat, ribuan warga berteriak histeris hingga mengerubungi iring-iringan Jokowi untuk meminta foto bersama sang presiden. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.